Beredar video amatir Satgas COVID-19 Palu berhasil amankan pasien dengan ciri-ciri melarikan diri dari Rumah Sakit Anuta Pura. Setelah dikonfirmasi, ternyata orang tersebut memiliki identitas berbeda dengan pasien S. Karena setelah direpit tes hasilnya reaktif, warga itu pun dibawa Satgas COVID-19. Setelah itu, tim pun benar-benar mengamankan pasien S yang melarikan diri dari Rumah Sakit Anuta Pura. Kepala Rumah Sakit Anuta Pura, Dr. Heri, melalui media sosialnya, membenarkan telah diamankan pasien positif corona. Perlu kita informasikan kepada masyarakat Kota Palu bahwa Saudara Syahrir, baru saja saya terima laporan, telepon, bahwa beliau ada di Masjid Agung dengan temannya. Nah, sekarang kami lagi bersama tim surveillance, Dr. Rahmat tadi sudah berkomunikasi untuk berusaha menjemput pasien tersebut untuk dibawa kembali ke Rumah Sakit Anuta Pura. Kini pasien S itu pun dibawa kembali ke Rumah Sakit Anuta Pura Palu. Tim Liputan Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.